Aduh, ada yang nyetrum lagi, suwe 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 suwe. Ah, ayo. Ada yang nyetrum, guys. Katanya punya sidat 3 ekor ya. Ukuran bobot kurang lebih 4 kilo 5 kiloan. Ini mau di RP. Sok yang berani. Nih. Ini kan ngopi kada sambaran ya. Gedeng gedeng gedeng. Ini walaupun udah disetrum tapi alhamdulillah masih ada sambaran. Mudah-mudahan masih mau ini ya. Edas. Kagetin Kang Opik. Kang Opik sampai kaget. Aduh, ada yang nyetrum lagi, suwe 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 suwe. Ah, ayo. Ada yang nyetrum, guys. Hasilnya ikan mas, ada juga ikan ikan naon, lok masta besar-besar ya, banyak tuh, sama ikan bekuli, ikan hias bekuli, ada arelot. Ini ikan mas nih yang dipokus nih, dapat berapa ekor? 4 terbesar nih. Ini hasil nyetrum. Aduh. Teh esok, Mang. Oh, teh esok. Katanya punya sidat 3 ekor ya. Ukuran bobot kurang lebih 4 kilo 5 kiloan. Ini mau di RP. Sok yang berani. Nih, alamat mana, Mang? Itu daun tuh. Kan tapi selalu dapat sidat yang besar-besar ya, Mas. Putus sampai hancur. Ini kan ngopi kada sambaran ya. Gedeng gedeng gedeng. Ini walaupun udah disetrum tapi alhamdulillah masih ada sambaran. Mudah-mudahan masih mau ini ya. Ini di lubang sini pernah lepas juga ya, yang pernah ditarik sama 3 orang, tapi sayang lepas lagi di situ ya. Yang lu ya kira benu biasa tuh mana? Nah hiji kadinya. Itu pasti macet lah. Panlain yang asli, nuhanap yang asli nama. Kita pakai seling ya, kata Kang Opik ini sambarannya lumayan kuat. Takutnya ini sidatnya besar. Udah pasti monster sih kalau di sini. Masalahnya ini beronjongan juga ini. Bawah pondasi, bawahnya atau dalemannya itu pasti tawat beronjongan doang. Ini pakai seling ya. Ganti urak, ganti kail. Kita cari aman daripada sakit hati. Oke, itu yang itu nyangkut ya, kailnya di dalam. Sekarang kita ganti kail. Mudah-mudahan ini monster ya. Ini spot yang pernah lepas juga nih, waktu 8 bulan yang lalu kayaknya.
Sambar anak. Edas. Oi, bangis. Edas itu sambar anak. Sangar guys. Cuma ini langsung biru ini. Anjrit. Ah, dilepehkeun. Mantap itu ya guys, sambarannya. Lepehkeun ta mah, oh, pergerakan pisan. Lepehkeun ya? Kayu naon? Lepehkeun kayu. Jeblek. Kagetin Kang Opik. Kang Opik sampai kaget. Nyari posisi dulu guys yang enak. Nah di sini nih, aduh, lesang. Luar binahong nih sambarana. Ngeluarin pasti sulit ya. Ini beronjongan lagi nih, banyak kawat-kawat juga. Kalau nyangkut ke mulutnya pasti agak susah ini. Masalahnya ini mau makannya di lubang yang satu lagi di atas. Sedangkan yang lubang aslinya, sarang aslinya di sini. Yang lebih gede lo ininya ukuran lubangnya. Takutnya dalamannya nggak ada airnya. Kalau nggak ada airnya, gimana nggak ada air ini nggak ada rutunya. Kalau nggak padam berarti. Kayak apa? Padam berarti. Lagi ramai. Durasi udah sepuluh. Ulah wakat teriak. Geus karak. Di situ benang ayeuna mah dihajar sih make setruman. Ini di leutik. Tahu tadi setrum tadi kasihan nama.